Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mengikuti goes bareng stakeholder sejauh 25 km yang diadakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sabtu 6 Juli 2019. Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan HUT Bayangkara ke-73. Hari ini kita bersama-sama menghadiri undangan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ada dari Kodim, Kejari, hingga stakeholder terkait dan masyarakat. Acara ini diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73, ujar Ali saat ditemui di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 6 Juli 2019. Dinilainya acara ini bermakna positif, terutama menjadi contoh masyarakat terhadap kesatuan tiga pilar, pemerintah, TNI Polri, dan stakeholder lainnya. Sehingga Jakarta Rumah Kita tidak hanya sebagai slogan semata, namun benar-benar dibuktikan dengan terciptanya keamanan Jakarta Utara. Atas nama pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-73. Semoga kedepannya slogan promoter profesional, modern, dan terpercaya semakin dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfo Jakarta Utara melaporkan.